Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Info Viral yang akan mempamerkan perkembangan terkini artis di dalam Malaysia maupun di luar negara. Info hari ini, pelakon Diana Daniel telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya, Farid Kamil, pada awal bulan ini atas alasan tiada persalahfahaman dan tidak berlaku adil. Permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Syariah Subang Bersade ini pagi ini. Bagaimanapun, Farid atau nama punya Farid Kamil Zaharia enggan melafazkan cerai tersebut. Difahamkan pasangan itu tidak lagi tinggal serumah. Sesungguhnya itu, Hakim Syariah Sukara Yusuf menerima pasangan itu untuk menjelaskan persoalan jawatan kuasa perdamaian JKPM. Permohonan itu akan ditetapkan semula untuk sambutan pada 28 Mac.